Ayo ayo segera segera. Jurnal Masjid. Ayo juara di sini segera. Road bike nasional Indonesia yaitu DB3. Mereka menggunakan spesifikasi kendaraan sport 2 tak dengan frame atau rangka standar yang tidak boleh dimodifikasi dan menggunakan CC sampai dengan 150 CC. Telaskan. Oke. Telaskan dunia, telaskan. 109. DB13. Segera line up. Siapakah yang akan line up? 266 nampaknya ada M Alif saudara-saudara menggunakan motor Kawasaki Ninja berwarna biru dengan stripingnya berwarna kuning, spotlight dan warna pink. M Alif line up. Poin 755 catatan waktu M Alif saudara-saudara. Lanjut jadi kita akan saksikan dua pembalap yang akan berbarengan. Nomor start 122 M Faisal dari Kopi Pahit Extreme tua-tua Kelari. Sementara di lain B ada Sopri Rahmana. Duanya terlihat bersiap-siap dengan tunggangan kuda besi mereka yang memiliki power dengan kecepatan penuh di kelas bracket. Apa selesai di kelasnya? Sport frame standar 150cc. Berada di posisi 7 detik. 7 detik poin 7. Selanjutnya M. Imam Hidayat dari Experiment Racing GN. Bagi wawal dan seri Sopeng KRT APD yang akan gagal melawan motor 153 Madang Aga dari AMRT Angger Motor Racing Team. Duanya menggunakan motor yang Kawasaki Ninja namanya. Kita saksikan ya. Dua pembalap terbaik ini. Cukup baik. 7 detik. Poin 580. Rehan catatan waktu daripada Aldi Walwal. Selanjutnya nomor 189 M Ilham dari Reski Motor Faldi AM.
7,6 7 detik poin catatan waktu yang diraih oleh NLH dari racing motor Falky 38. Next. Ayo dipercepat. Kawan bro, kawan. Balap ini nih. Nampaknya Gusol. Gusol Kadijo telah bersiap-siap. Balap asal Sulawesi. Saat ini ada berpaka ada. Motor yang saat ini di bawah naungan Soki Racing Team. Bersiap-siap nampaknya dia di line A. Inilah dia kita saksikan. Abdusul Khatri. Balap nasional Indonesia asal Sulawesi Selatan. Apakah yang mampu mendapatkan catatan waktu yang lebih cepat daripada lawan-lawannya? Bersiap-siap dia nampaknya. Melakukan persiapan dengan batang. Restake, dan stake telah menyala, konsentrasi, fokus ke depan, dan Dusun masih berada di pusaran 7.6. Tujuh detik poin 6.96. Selanjutnya satu pembalap kembali line up di garis start. Berada di line A. Bila dia kita saksikan. Nomor start 57 Bambang PM. Balap asal Tegalar. Yang saat ini membawa nama tim Aiden Motor Robot Zene. Oh, hanya membukukan catatan waktu 8 detik. Belum mampu mengalahkan lawan-lawannya. Selanjutnya, jelas dia kita saksikan satu pembalap kembali bersiap-siap di area burn out. Inilah dia kita lihat menggunakan juga kendaraan bermerek Kawasaki Ninja. Nomor 178 nampaknya Pungga OP dari Ferry Sopeng. Nampaknya cukup baik. Berapakah waktunya? Oh, masih tetap di posisi 7.6. Ayo dipercepat. Mana yang lainnya? Lima detik waktu yang tersisa. 5 menit. Untuk selanjutnya disiapkan DB5. Persiapan DB5. Dua jalan panjang baru keluar dari area burn out. Dua pembalap akan melaju bersamaan. Mengisi tempat di posisi line A, jalur lintasan A, ditempati oleh nomor start berapakah saudara-saudara. Kita masih menunggu informasi dari petugas timing dari LSI Indonesia. 217. Kemudian di line B nampaknya ditempati oleh nomor start 92 ada Didi UJJM dari Jirga 1062 Sahrul Motor Sulawesi Selatan.
217 bersiap-siap di line A. Di line B ditempat oleh Deddy Ibejaan. Hanya mendapatkan catatan waktu 7.7. Sementara lain B nampaknya akan ditempati oleh nomor 150 Ikin Nedek. Baik, bersiap-siap nampaknya kita saksikan. Selanjutnya nomor 15 Muhammad Hamzah Amin nampaknya bersiap-siap. Hamzah Amin dan dilagi ditempati oleh Resti Purwanto. Resti Purwanto saudara-saudara pada lampu sat, jangan ada bergeming. Ini adalah pucuk awal Anda untuk melakukan pertandingan di kelas breath. Kelas DB3 Sport 2 tak ini saudara-saudara. Nampaknya belum bisa mengulang keberhasilannya pada hari Sabtu kemarin. Masih kita lanjutkan untuk beberapa peserta yang tersisa untuk DB3 29 ada Muhammad M. Arif Rahman.